konten ya. Oke lur, lagi cek sound. Speaker aktif three way. Hooper dan Ashley ya. Ini hoopernya B215. Dikombinasikan dengan mixer Ashley King 12 knot. Hooper ya, hooper nih. Sama-sama 15 in double aktif three way 15 plus tweeter. Ashley yang bunyi. Ya. TW215A 1800 watt, tertulis 1800 watt. Dan ini yang hooper 1500 watt. Cuman ini volume hooper full ya. Kontrolnya finishingnya sama-sama bagus. Intinya sama-sama bagus ya, dari Ashley. Ini kalau tukang sound system yang khususnya di daerah Cengkareng, Jakarta Barat mungkin paham dengan beliau ini ya. Mukanya nggak asing lagi lur ya, kayak gitu. Salam audio dimanapun kalian berada pokoknya. Ya memang kalian pasti paham lah ya, dari hooper, dari Ashley. Ini biar kalian yang nilai sendiri saja seperti apa kualitasnya, kalian nilai sendiri ya. Biar kalian yang nilai sendiri, saya sudah bandingkan. Kalau hooper dia bodinya ramping, kecil, tapi kalau yang Ashley itu gemuk. Ya, gemuk ya. Cuman kalau Ashley dia sudah DSP lur, jadi tidak ada tone kontrolnya ya. Tapi kalau hooper ada di sini. Tone kontrolnya ada. RAM-nya juga sama-sama sudah ada peredam air. Nah, model RAM-nya seperti ini dia. Sama-sama original, made in China.
Kalau bicara soal berat pasti berat, cuman lebih simpelnya di Hooper dia ada rodanya lur. Tapi ya terkesan gimana ya, kalau speaker aktif three way ada rodanya terkesan kayak seperti speaker portable yang bisa didorong-dorong seperti itu. Tadi sudah dites perbandingan, di sini menggunakan Asley King 12 knot ya. Ini yang versi terbaru lur. Versi terbaru 12 channel full kompresor ya, ini akan saya kirim ke daerah Grobogan. Jadi sebelum dikirim saya akan tes satu persatu. Oke, ini story singkat dari Millennium Audio, semoga bermanfaat dan terhibur. Sampai jumpa di lain waktu lur.